Sebenarnya selama masa pandemi COVID-19 ini para jurnalis itu bekerjanya semakin menantang. Kalau orang lain menjauh begitu ya dari sumber, kita justru malah mendekat ya, tidak bisa karantina begitu. Mendekati kerumunan harus memberikan informasi. Nah, boleh diceritakan bagaimana kinerja jurnalis di tempat bapak-bapak memimpin selama ini, selama pandemi COVID-19 begitu. Apa yang paling menantang? Mungkin bisa dimulai dari Bang Godeng terlebih dahulu. Ya, jurnalis itu kan hakikatnya itu mata dan telinga publik. Karena dia mata dan telinga, maka jurnalis itu harus berada di setiap peristiwa. Dia tidak boleh menjauhi peristiwa, tetapi dia harus mendatangi peristiwa untuk melaporkan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang tadi diperlihatkan, itulah sesungguhnya tugas jurnalis. Orang mengatakan menantang bahaya juga, tetapi karena itu adalah panggilan profesi, ya harus dilakukan.